biasa kita kena tunggu malam untuk tengok pencahayaan. Jadi sementara menunggu malam, jom kita ke satu museum yang memaparkan wira bangsawan Jepun yang cukup terkenal. Ya, beruntung saya sekarang ni berada di Museum Samurai, satu-satunya museum yang memamerkan sejarah dan cerita tentang budaya samurai. Dan saya ni sebagai seorang peminat samurai, memang harus datang ke sini. Museum Samurai di Kabukicho, Shinjuku ini adalah sebuah museum yang baru saja beroperasi, tapi sudah pun menjadi sangat popular dengan pelancong asing. Pemiliknya merupakan seorang yang mempunyai minat yang sangat mendalam dengan dunia samurai. Saya diberitahu ada beberapa pakaian samurai yang dipamerkan adalah milik nenek moyangnya. Fuh, keturunan samurai rupanya. Para pengunjung Museum Samurai ini bukan sahaja dapat melihat pameran barangan samurai yang tulen dan replika, malah dapat juga mengenakan pakaian samurai. Seperti kat sini ada helmet, ada senjata, ada bajunya, dan saya pun teringin nak tengok macam rupa saya sebagai seorang samurai. Menarik betul pameran samurai di sini. Macam-macam info kita boleh dapat seperti sejarah samurai dan juga ciri-ciri kepahlawanan mereka. Bukan itu saja, siap ada persembahan. Jom kita saksikan. Inilah
tempatnya Indian Museum Garden Place, dan tempatnya memang sering dikunjungi oleh golongan yang berada. Kerana kat sini ada hotel mewah, pangsapuri mewah, gedung membeli belah yang mewah, dan juga di belakang sana ada sebuah restoran yang sangat terkenal dengan 3 bintang Michelin. Chefnya adalah seorang yang saya sangat kagumi, dan tapak ini juga adalah tapak pencahayaan musim sejuk yang terkenal. Nampak? Itu cantik kan? Jom kita nikmati kawasan ini. Inilah dia restoran mewah yang saya katakan tadi, Chateau Joël Robuchon. Dia ni seorang chef yang sangat terkenal kerana dia ada paling banyak bintang Michelin di dunia. Dan inilah salah satu restorannya yang ada 3 bintang. Harga dia mencecah sehingga RM1,500 sekepala. Jadi saya takkan makan di sini lah untuk malam ni, mungkin lain kali. Buat sekarang saya curahkan anda, kalau datang ke Tokyo, datanglah ke sini, cuba makanan Joël Robuchon.